Assalamualaikum. Alhamdulillah kita telah tiba di penghujung Syakban dan insya Allah kita akan memasuki bulan Ramadan. Ikuti terus video ini, insya Allah bermanfaat. Seringkali orang teribut-ribut-ribut di akhir Syakban menunggu awal puasa, lupa begitu masuk Ramadan doanya tidak dibacakan. Ada doa yang disampaikan langsung oleh Nabi setiap akhir bulan Syakban memasuki awal Ramadan. Jadi begitu kelihatan hilalnya. Ya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling lembut, paling baik, paling senang memberi sedekah. Ya, senang memberi sedekah. Dan jika beliau sampai ke bulan Ramadan, maka akan bertambah lagi kelembutan dan sifat memberinya. Di khusus yang pertama, kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, saat sampai bulan Ramadan itu, Nabi itu senang bersedekah. Satu, agendanya sedekah. Hina yalqahu Jibril alaihi salam fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisul Quran. Khususnya setiap akan menjelang malam, malam-malam Ramadan, maka beliau bertambah giat untuk mendekat kepada Allah, berinteraksi dengan Al-Quran setiap kedatangan malaikat Jibril. Jadi setiap malam itu malaikat Jibril datang ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikerjakan? Nabi kemudian belajar Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran di setiap bulan Ramadan. Amalan kedua, interaksi dengan Al-Quran. Sudah? Ya, artinya saat Ramadan itu puasa sudah enggak dibicarakan karena ibadah intinya kan puasa. Tapi saat Syaban, Nabi ternyata dilihat oleh Sayyidah Aisyah banyak menunaikan puasa. Puasa sunnah di Syaban. Tiga. Pelan-pelan. Empat. Agak cepat ya. Kita ambil empat saja. Berdoa. Ini doa yang jarang dibacakan. Seringkali orang teribut-ribut-ribut di akhir Syakban menunggu awal puasa, lupa begitu masuk Ramadan doanya tidak dibacakan. Ada doa yang disampaikan langsung oleh Nabi setiap akhir bulan Syakban memasuki awal Ramadan. Jadi begitu kelihatan hilalnya. Ya, kan nanti akan dilihat kan? Ya, doanya saya tuliskan supaya bisa Anda catatkan atau Anda foto. Atau yang tidak bergabung bersama kita dan pemirsa dimanapun Anda berada, Anda bisa lihat nanti untuk Anda capture kemudian. Ya. Allahumma. Ya. Ini doanya. Allahumma. Ahillahu. Ini doanya. Alayna. Awas, hati-hati, doa ini sangat penting. Karena nanti akan menentukan apakah Allah akan memberi kita kekuatan atau tidak saat Ramadan. Satu bilium ni, nanti saya baca ulang. Bilium ni wal iman. Wassanamati. Wal islam. Kita lengkapi. Hilal khairin wa rushdin. Hilal khairin, ini tidak akan saya hapus. Hilal khairin wa rushdin. Rabbi wa rabbukallah. Ini yang paling lengkapnya. Rabbi wa rabbukallah. Ya. Perhatikan baik-baik. Allahumma ya. Ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam hilala khairin wa rushdin rabbi wa rabbukallah. Ini doa dibacakan saat nanti hilal sudah terlihat. Itu ada pengumuman dari pemerintah, alhamdulillah hilal sudah terlihat, kami tetapkan misalnya besoknya bulan Ramadan.